Halo teman-teman, balik ke channel gue Sumtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kali ini kita tes tim teman-teman Santana. Ya, sedikit surprise buat teman-teman. Jadi gue dapet Misaki. Jadi kita tes barengan Misaki sama Santana. Ya, ini kelihatannya sih bukan bukan yang bagus teman-teman ya kelihatan ya untuk satu tim, tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Ini limit break Santana, dribble 25, shoot 25, speed 25, power 25. Ya kenapa gua limit break dribble, karena Brazilian Golden Duo nya gua cabut, jadi ganti Santana turn rolling arrow jumping overhead kick sama single shoot dari Santana. Satu gua pakai super low eagle shoot ya, karena biar gua bisa pakai Natu DC atau enggak Natu yang biru ya, karena kalau Natu DC kan babak kedua ya. Terus ini Misaki shoot 25, power 25, passing 17, intercept 16, teknik 17. Ya, gua nggak pakai flash raju shoot karena gua nggak punya Hyuga yang kuat teman-teman. Ya, gua colok international dribble tetap sama intercept. Oke, udah dapet teman-teman. Kita ditemenin Arif. Oke, yang belum subscribe teman-teman jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Es padas, ada es padas, ada kesempatan kita jajal Misaki ya. Jadi kita kayaknya kita lihat Misakinya dulu nih. Konnichiwa. Dobuda, yoshikoi. Aduh, mau pencet tangannya nggak kepencet, nggak tahu dia passing kemana nih. Oh, ternyata passing ke atas. Oke, Misaki. Nani? Oke, 28.000 header, 455 S30 ya. Kita lihat Tornado Sky Alpha. Waduh, ini apa? Critical deh. Oke, lewat. Kita lihat masukan nih. Ayo lo, espada, eyeball. Masuk. Gila, keren ya animasinya. Untuk urusan gol, animasinya lebih keren Misaki dibanding Santana ya. Nanti kita lihat defense-nya Misaki. Gila, langsung stamina-nya langsung boncos. Oke. Ini bonnya 18% ya teman-teman, 18%. Dropkick pasta. Yoshikoi, ikuzo. Dribble ya. Apa dia want to? Dia want to. Tadi defense-nya Misaki lumayan ya teman-teman. Intercept-nya 24.000 ya kalau nggak salah ya. Dengan
Force Momentum sama tackle-nya 19 ribuan tapi nggak salah. Aku akan menentukan tujuan perjalanan. Yoshikoi. Waduh, belum. Full power sekitik lagi, 1 menit. Jalan. 1 menit, 1 detik. Nani? Oke, kita balas. Ya, kalau Rafael, Michael. Rafael tinggal umpan ke Michael. Kalau ini... kita tinggal umpan ke tanah atau enggak Misaki. Tunggu dah. Yos, ini course ga aru to. Aduh, Ishizaki ini PR-nya memang dia Inside Master ya, teman-teman ya. Jadi Inside Master, apa namanya? Side Master ya. Jadi kalau nggak di-set kayaknya lemah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak lemah-lemah banget sih. Jadi gue bingung juga sebenarnya ini Ishizaki. Gue ganti siapa ya kalau untuk tim kayak begini. パスでやるぜ。ロボ。よし。行くぞ。ここから決める。よし、来い。これに反応できないシュートはない。Oke, kalau dia high ball mungkin gua bisa jebol teman-teman tadi. Aduh, gue bawa umpan ke ini nih, mana nih? Boku ga shikakeru. Yoshikoi. Ore ga tomeru. Oke, gak keburu cuy. Oke, kita tunggu Natu Reza. Babak kedua ya. Ii kousu ga aru to. Orara. Yatsura no moukou ni tae, zensen ni tsunagu. Santananya belum ya, belum ketahuan. Cuman kayaknya nggak bakal beda jauh dibanding Misaki juga. Mirip-mirip sih. Cuma bedanya kalau siapa namanya Santana dapat 5% lagi kalau nggak salah dari Natureza, dari Rivaul ya. Masukin. Inside Master ya, nggak tahu sih Inside Master bisa nahan apa enggak. Amazon ni kurabetara, yappari kuuki wa yogoreteru na. Makenai yo. Ikuto. Kita coba. Kalau di apa side master di pinggir-pinggir, wah Ishizaki ini sih gila banget ya. Oke, dia umpet tuh. Oke, nggak nyala cuy, ih nyebelin.
Oke, Misaki 23.000. Ya, kita intercept. Kena dong. Force momentum loh. Kena dong. よし、これ。遠慮なく行くぞ。よし、来い。サッカーを楽しむ。勝負を楽しむ。何？何？ Aduh, gue mau umpan biasa cuy. Yoshi koi, shobu da. Kita tackle-in aja dah. Gak bisa ya ternyata. Gak bisa ternyata. Shizaki ya. Lucu juga sih Shizaki ini emang. Oke. Inside Master, Inside Master. Kita tackle aja deh. Interceptnya belum gue colok. EX. Dropkick pasta. Ikuze. Ikuze. Bring Duo EX. この大声援に絶対応えなくちゃ。行くぞ翼。よし、ここだ。行けない。行くぞ翼。 Oke, gue agak ragu sebenarnya teman-teman mau gue tumbalin apa enggak. Apa namanya Salinas DS ya, itu ke skillnya ke Salinas ini. Karena kalau ditumbalin tuh berubahnya drastis teman-teman. Berubahnya drastis, jadi gue juga galau gitu loh. Ini mau gue pindahin apa enggak? Cuman mas skillnya masih kecil sih. Oke, kita balas. Balasnya gampang kalau pakai Santana. Tinggal umpan aja ke Santana ya. Oke, kita tes. Full Metal Phantom. Tapi si Espada sini ya. Aduh. Oke. 28.000. Onik 28.000 kena debuff ya. Iya lah. Asyik. Dia nggak ada animasi pasti golnya ya teman-teman ya, kayak Misaki ya. Mungkin kurangnya itu sih ya. Biar lebih cantik gitu ya. Wah, kuning. Ini shoot paling kuat. Shoot paling kuat. Bisa ketangkap teman-teman. Luar biasa. Mungkin karena jaraknya ya. Kita coba lagi deh.
Oke, nggak keburu ternyata. Ya kayaknya apa namanya, untuk Misaki sama Santana dimasukin ke satu tim itu kayaknya bukan hal yang bagus, teman-teman. Ya, bukan hal yang bagus ya. Jadi kalau kelihatannya ya, Santana tuh ya sendiri sama tanpa Misaki SDF ya. Kalau si Misaki itu lebih fleksibel sebenarnya. Ya, lebih fleksibel. Bisa kemana aja, teman-teman, sebenarnya. Tapi basicnya harus 6 Jepang ya. Jadi biar bagus ininya, buff-nya. Kalau bisa sama si siapa tuh? Sama si Matsu, sama Matsu. Ya kan? Sama Matsu biru. Mungkin kalau sama Blue Japan ya, gue juga nggak tahu sih bagus apa enggak ya. Mungkin teman-teman bisa otak-atik sendiri, coba-coba sendiri. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.